Kasus pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di Kali Cisangkui, Bandung, Jawa Barat terungkap sudah. Petugas Polres Bandung menangkap 4 orang remaja yang tidak lain merupakan teman korban. Dari penyidikan polisi terungkap, pelaku membunuh korban karena ingin mengambil sepeda motor korban. 4 remaja yang masih berstatus pelajar ini ditangkap petugas Polres Bandung setelah terungkap membunuh Ardi, warga desa Bojong Mangu, Pamengpek, Kabupaten Bandung yang tidak lain merupakan temannya sendiri. Saat diperiksa, salah satu pelaku mengaku membunuh korban karena ingin mengambil sepeda motor milik korban. Aksi pembunuhan dilakukan para tersangka dengan mengiming-imingi pelek motor. Para pelaku yang terpengaruh minuman keras lalu membunuh korban dengan senjata tajam dan memasukkannya ke dalam drum sebelum dibuang ke sungai Cisangkui. Iya, soalnya dia yang datang ke rumah gitu. Katanya dipancing dulu di telepon. Iya, dipancing. Gimana dipancingnya? Sama pura-pura punya pelek. Ya, pelek dia datang. Kita ke di rumah Bagas. Ngobrol dulu bentar, kita ke rumah Bagas langsung. Itu di Payahan di rumah si Bagas? Iya. Dibunuhnya kemana? Karena di bawah obat saya agak lupa, tapi pakai benda tajam. Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga menyita sepeda motor korban dan kasur yang masih terdapat bercak darah dari rumah salah satu tersangka sebagai barang bukti. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Terungkapnya pelaku pembunuhan ini bermula dari laporan sejumlah warga di sekitar lokasi penemuan yang melihat 3 orang remaja membuang drum plastik biru ke sungai. Ternyata memang betul kurang lebih 1 kilo didapatlah informasi TKP, termasuk juga di situ kita dapatkan bercak-bercak ya, ceceran-ceceran darah. Dari situ juga kita mendapat informasi dari masyarakat sekitar, ada yang melihat ada 3 orang yang mengantarkan, mendorong tong ini dengan gerobak. Jasad Ardi ditemukan warga mengambang bersama drum plastik di Kali Cisangkui awal pekan ini. Polisi yang mengidentifikasikan korban menemukan belasan luka tusuk di dada dan luka bacok di leher korban. Polisi menduga pelaku membunuh korban dan sengaja membuangnya di sungai untuk menghilangkan jejak. Polisi pun kemudian membawa jasad Ardi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diotopsi sebelum diserahkan ke keluarganya. Kontributor Bandung, Jawa Barat melaporkan.